acara resmi kita buka. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah memberi kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara penghitanan anak ponakan kami, yaitu Dian berserta Ibu Sulastri. Yang mana anak yang akan dihitankan nanti yaitu Rizkan dan Rehan. Nah, semoga setelah dihitankan nanti, semoga sehat, cepat sembuh. Setelah besar nanti, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ibu-ibu para undangan sekalian, marilah kita sama-sama membuka acara ini, membaca lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena acara pertama telah kita buka bersama, kita memasuki acara yang kedua, yaitu penyerahan tanda mata, yang mana hal ini akan dipelopori oleh rekan kami Indar Lena bersama Habibah. Kepada kedua rekan kami persilakan dengan segala hormat. Berdua guna untuk memimpin acara penyerahan tanda mata pada siang hari ini. Adapun tanda mata yang kami terima berjumlah 30 buah. Mengingat waktu kita berjalan terus, ada baiknya kita sebut secara simbolis saja. Untuk simbolis pertama, Ike. Untuk simbolis kedua, dari para undangan Icoy, para dari panitia. Anggap saja doa restu, ibarat pepatah mengatakan, buat ke dulu, buat teman, kami temu puan, dapat ke menuni, sudah sunat, kami temu mo, kacang kawin. Dengan ucapan terima kasih, salam, salam. Sebab insisan, janganlah keharap isinya, anggap saja doa restu. Uen bilai, bukan rai, adekan wun, haba unyai, aman udi bilai, jiba blawun, ngintun tuai. Dengan ucapan terima kasih, terima kasih. Beri kesempatan di tanah Jawa, beri dua untuk cucu kami, tak dapat membawa apa-apa, hanya doa restu. Dengan ucapan terima kasih, terima kasih. Simbolis keempat, yang benar yang mendingnya mem, kutek bambu bulu. Dengan ucapan terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Selesailah sudah acara penyerahan tanda mata pada siang hari ini. Apabila kami berdua mendapat kesalahan ataupun kejanggalan, kami berdua mohon maaf atau mohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari berdua. Nah, untuk acara selanjutnya, kita memasuki acara yang ketiga, yaitu kata sambutan dari tuan rumah, yang mana hal ini akan disampaikan oleh ayunda kami Leni. Kepada ayunda Leni kami persilakan dengan segala hormat. Nah, terima kasih kepada pembawa acara yang mana telah memberi waktu bagi saya guna untuk menyampaikan sepatah dua patah kata penyambung lidah dari ahli rumah. Sebelumnya sambutlah dulu salam keislaman kita, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kami dari ahli rumah mengucapkan yang sebesar-besarnya, khususnya untuk desa Ketenong Satu ini telah membantu hajat kami. Tanpa bantuan masyarakat desa Ketenong Satu ini takkan terlaksana naiknya acara seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Nah, maka kami dari ahli rumah tidak dapat membalas jasa baik, khususnya desa Ketenong Satu, sanak saudara, famili, bayang dekat ataupun yang jauh. Kami serahkan kepada Allah, semoga Tuhan dapat membalas jasa baik di kemudian hari. Dan juga kami dari ahli rumah, khususnya kepada Ibu Ketua Panitia yang telah mengatur
acara kami ini, kami juga mengucapkan ribuan terima kasih. Saya pribadi mohon maaf dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofon saya serahkan kepada MC. Thank you.
Oh,
Tetapi katakan ku cinta dirimu.
sedang berbunga, harum yang sedang berwangi, haruslah tertutup ke bumi. Hati yang sedang bahagia, jiwa yang sedang berseri, haruslah berakhir kini. Baru saja ku letup manis madu cinta, kini harus ku telan pahitnya jiwa. Look out!
tiada angin, walaupun turunnya hujan, tiada badai mampu gelombang datang. Tiba-tiba saja yang kau jalan.